Ini tempatnya gimana sih? Di mana ini? Ah, secara internasional menurut informasinya. Wey. Aduh, buruan nih. Ah. Tuh dukun tinggal di sini. Pak Warto. Di mana sih tempatnya? Dari tadi kita muter-muter aja nih, jamur parah ini. Aduh. Udah daripada ribet, mendingan kita nanya orang dah. Itu si Japri makin parah kesurupannya, kasihan. Hah. Ya udah. Si Japri makin menggila ini Japri, wey. Ya udah Bang, lu pada nyari dah, gua jagain di sini nih. Eh. Paing lu jagain si Japri ya. Iya, Bang. Jagain Japri tuh. Mari kita nanya orang dah. Sini. Cing, bantu Cing. Cing, si Japri makin lama makin parah sampai lumajang lebih gila dia. Tahu ini kagak apa kagak sembuh-sembuh. Hei, Bre. Bre. Gua tahu lu kesurupan setan bulu kan. Cing, coba lu baca macam air cing, ambil air cing. Air. Iya. Pegang. Ini gua pegang cing. Cing. Waduh. Japri cing. Mak, ini kita nanya ke siapa ya masalah perdukunan ya? Tahu, gue juga bingung nih. Yang gue capek nih, Mat. Duh, ada-ada aja si Japri dah. Eh, itu ada orang tuh. Kita nanya sama dia aja tuh yuk. Yaudah, kita tanya nih. Eh. Mas, isi Mas. Eh, Bang, gue numpang tanya nih masalah perdukunan. Bang, lu tau di sini ada dukun nggak? Budak nih orang nih. Eh, bayi gondrong. Tukang rambut ini benar. Mas. Woi. Mas. Woi, gua mau nanya ini. Gua mau nanya di sini ada dukun enggak? Aduh, sampe lagi ganggu ae, Mas. Nih seru ae wong laki-laki enak main kok. Malah ngedumel. Nah, udah tenang-tenang. Gua yang nanya, gua pakai bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Mas. Ngene lho, Mas. Aku ate takok, Mas. Jarene daerah kene iku ana dukun sakti. Jarene iku anu Lumajang Kota. Iki Lumajang Kota kan ya? Dukun. Iya, dukun apa? Oh, jarene ana dukun sakti sing iso ngobati wong. Sampeyan roh anggene. Tak roh aku, Mas. Loh, jarene Lumajang Kota. Iki Lumajang Kota kan? Waduh, Lumajang ku wobo, Mas, untuk kene tok. Oh, ngomong apa nih, Mas? Bawa-bawa kena ngomong. Eh, dia pikir gua mau mancing mujair. Hah? Lu yang mau jujur atau jadi orang? Dia ngomong apaan itu, hah? Kagak, dia enggak ngomongin lu, kagak. Lu tenang aja. Saya tenang kalan tuh. Eh, kata dia Lumajang itu lega, gede. Oh, gua kira sih. Ombo. Oh, ombo itu gede. Iya. Gua kira sinjem doang yang gede, Mat. Wujuk. Mas. Jare ini dukun sakti iku iso ngobati wong. Mergane iku koncoku iku kesurupan, Mas. Ada di rumah. Sampeyan gak ro ta? Ngene dukun iku. Mas, ojo takon aku. Aku iki duduk bagian penerangan. Apa mana golongan duduk dukun-dukun ngono? Wah, nyolotnya orang nih. Ngomong apaan ya, ha? Ngomong apaan? Eh, dia bukan ngomongin lu, bukan. Ngomong apa barusan dia? Dia kagak tahu katanya tempat dukunnya di mana. Oh. Oh, ya wis ya, Mas, yo. Matur suwun lho. Bayar lu, bayi gondrong. Eh, kita nanya ke mana lagi nih? Mat, udah kita jalanin aja dulu sono lah, telusurin lah. Sekalian mampir ke warung lah, abis sebenernya nih, tokorongan gua yuk. Ini seru aja. Yo, enakan sopo ini tuh. Duh, aku jenis. Aceng ya? Boleh aceng ya? Waduh. Oh, gendeng ini ya? Tapi akes lagi, uang, udah gendeng. Bang, maafin temen saya bang, dia kesurupan bang. Hah? Kesurupan? Iya. Awan ini kok katanya kesurupan, wedan banget. Iya, dengun. Yaudah bang, maafin ya bang ya. Maafin bang ya. Ayo cing, bunyi. Ayo. Aduh, mantep ya. Lu sayang bener nih si Japri. Wih, awan-awan ini jadi kesurupan. Gendeng itu. Canda isin paling kancane ngaku kesurupan. Oh, saya ini akeir, wong waras lo. Udah mah gendeng. Ono-ono ae kawong iku mau. Lah iya. Jaman sakmene iki lho. Kok sik percaya wae nang dukun. Opo ae konfut. Dukun. Ayo ngomel ae kandhane iku. Are saiki ku yo. Sing waras ndembe gendeng, sing gendeng ra waras sih.
Omonganmu pacot ae. Iku mau lho. Ana wong takon. Apa dukun nang aku? Ojo-ojo goleki Pak Likmu, dukun hitam putih lho. Ada kepui, ada kepui Pak Likmu. Wedon. Ngomongnya sih nang ngono. Wong takon, "Mas, ngerti dukun sakti ndak?" Dek ngene jare ini. Sing iso maras nang wong kesurupan. Ngomongnya sih ngono. Tapi ngomongnya bahasa lo gue ngono lho. Kok duduk wong kene koyo iki? Selamat, dari ku ngulai Pak Lekuir. Iku kesurupan. Ngomongnya sih ngono. Berarti wong sing mangi ku kesurupan temenan iki berarti. Aku ditabrak mau buat. Iya iya iso ae arek iku mau anu ir. Waduh. Wah. Omane wah 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 wah. Wong ini ndi saiki? Koyoke sih apa ngombe es nih, cak kapi kuno parkiran kuno di cak kapi. Oh, di warungnya cak kapi berarti sih di kene. Eh, aku nduwe ide. Ide apa maneng? Menghasilkan gak? Loh, ya jelas. Gila. Ya, wo. Masa ide ku yo. Aku terinspirasi teko Pak Likmu lho. Emangnya apa sih Pak Likmu lho? Kuat. Dero rukun. Gak wes. Gak. Temenan ah. Kok nak melu ah? Enggak, Babas. Kapok ir. Ya wis, aku ngejak Mahfud ae. Ya wis, ayo. Udah jalan dhewe wis. Ngene. Mumpung sengonku lagi sepi. Omahmu sepi. Sengon. Turun panen-panen lo. Eh, ngene. Kon saiki nang Agung, ngondisino Agung, aku tak nang wong-wong iku tak kondisino. Ya apa? Ya wis. Kuwi iki yo. Iya wis, budal wis. Oke. Ora melo yo. Guys, ada wedi ya, wedi urut meneh. Wis tak marani, selak kaborong. Gawes kapok, Fut. Ruwet nang wong e kapok, urip kula kepin tenang kok saiki. Lah iya. Emange opo sih mbek palikmu iku? Aku takon kit mang dari jawab-jawab, Rek. Ya ada ayo, ayo. Dua wae critane, Fut. Gawes. Ya wis. Takone men tak namanya Agung aku. Mat. Kemana lagi ya nyari tuh dukun ya? Puyeng gua amat. Capek bener lagi. Aduh, lu di mana sih, Marco? Kan lu yang punya info. Katanya di Lumajang ada dukun sakti yang bisa ngobatin orang kesurupan. Lu jangan nyalain gua melulu. Menurut info mah, tuh dukun ada di sekitar sini mah, dekat alun-alun. Dah. Iku are. Gua kepret juga lu. Alun-alun kan lega. Gua ngerti. Cuma kan susah di mana tuh dukun. Loh. Masnya anu nyari dukun. Iya benar. Benar, Mas. Di mana, Mas? Anu dukun yang bisa nyembuhin orang kesurupan. Benar. Tahu aja. Benar. Lu tahu Bang di mana, Bang? Tempatnya, Bang? Ya tahu, Mas. Udah anterin kita ke sana dah. Yuk, mau? Iya. Anterin ke sana. Kita udah nyari-nyari dari tadi. Ada di sini. Memang terkenal ini. Apa namanya? Nyembuhin orang kesurupan. Tuh, sakti, Mas. Sakti. Akhirnya Marco. Iya, makanya sabar. Iya, nyalain gua melulu. Aduh. Ya udah ntar anterin kita ke sana ya, Mas ya. Iya, ya boleh. Minum es dulu. Ya, ya. Aus semua kita. Loh, terus yang kesurupan di mana? Ada teman saya di mobil ya. Parkir di sana. Ayo. 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 Mas, udah dibayar? Udah, beres. Gung. Opo sih, Fut? Ono bisnis menjanjikan leh, cuan. Pancet kau niki bisnis paling tutul sengon. Oh ini kundak terus sengon lagi sepi ya. Mangka niki aku ngomong nang awakmu, ono peluang niki. Terus bisnis apa? Kini tak bisi. Wah padahal ibu-ibu PKK gosip bisi. Tunggu-tunggumu jangan ono singkrungu. Oh rahasia tadi. Iyo soalnya kile ono singkrungu iso bocor titik wah. Bahaya le. Oh iya. Ini. Kok wis guyu kon Segung? Kon iki ngomongmu ndak jelas tapi aku keri. Sing genar ah. Kene ta. Ya apa? Oi. Berarti aku kudu dadi dukun. Cuk banter-banter kok. Loh. Kan koyo Pak Likus lho berarti. Ya ndak apa-apa ngene, Gung. Cuman kon kan iki tujuane sementing ini. Duit yo. Iya. Yo aku gelem wis. Ya.
Wah, mesti arek wong ngateng gede ae. Mbo dinone to, Pak. Wayahe ngetok wae. Murung-murung metu, murung-murung metu. Ya aku gelem wis, Bu. Iya wis saiki maca wis, maca sing meyakinkan. Terus engko ngenteni Bair di TKP. Engko pasien iki. Iya. Hoyos, tak siap-siap dhisik berarti. Iya. Kon langsung rono ya. Iya. Oke, ketemu Salino. Salino aku tak meru nang TKP. Iya. Oke, oke. Ya wis, iki Bair sik nyusul arek isian. Yus, mari ketemu di lokasi ya. Iya. Wis saiki nang Salino, cok wae doan ae kok. Wah, lagi kon rono dhisik aku tak siap-siap rono. Mesti kon saiki akhir hari iki kon getu, HP antok ae kok. WA ndak tahu oleh tapi. Ngroweng ae mamut. Ada peluang sikat, tak ngurus perai sembarang. Bang Marco lama amat sih. Tahu ini, pada kemana kali lama bener. Cing, sadar ini. Aduh, lama bener sih Bang Marco, cing. Bukan di sini. Asok. Waduh, makin parah aja nih, cing. Iya, nah cing, bang. Bapak dukunnya udah ketemuin. Mendingan si Jabri bawa sana yuk. Beneran, bang? Beneran. Ya, gue udah capek, jangan ini curut. Cing, aduh, parah banget. Tadi ditabrak sama si Jabri. Lah, iyalah masih tiba-tiba kabur aja. Ditabrak bagaimana maksudnya? Bang, tadi begini, si Japri ini kayak begini nih, kabur dia ke sononya. Terus nabrak si Mas. Untung aja nabrak si Mas. Kalau nggak nabrak si Mas, kita susah ngejarnya tadi. Udah, ibu udah dijabrak. Ayo bang, bang, ayo bang. Ini gimana ceritanya kok? Tiba-tiba kesurupan, Mas. Jadi begini, Cak, ceritanya, Cak. Ini dengerin nih, Cak, nih. Jangan pelan-pelan ngobain ya, Cak. Woi, Kevin Japri Ansa. Astagfirullahaladzim. Lu yang bener dong. Kencing sembarangan. Aduh, takutnya ini pohon tua. Keramat. Alah, tahayul bang. Gua kagak percaya. Astagfirullah. Kebelet banget ini. Bener-bener lu, generasi milenial lu. Terlalu banyak makan internet lu. Nggak pernah makan bangku sekolahan lu. Japri. Bisa minuman lo? Belum bang, ini dari mana? Nyai rokok mana-mana, gak ada gua. Set deh. Iya, Ceng. Itu si Japri, Ceng. Udah gua bilangin jangan sembarangan kencing. Tetep aja kencing dia. Itu ngerinya itu pohon ada penunggunya. Betul bang, jangan kencing sembarangan. Iya lah. Apalagi ini di kampung orang. Makanya gua bilang, aduh. Kenapa ini bang? Japri! Bang. Jadi begitu Cak ceritanya Cak. Oh iya iya iya. Iya, mending cepetan dibawa ke rumah dukunnya aja. Ya udah ayo ayo. Si. Tapi yang berdua ini mending tunggu sini aja. Udah mendingan lu di mobil lah. Ya, setuju kalau begitu Mas, setuju. Iya iya. Ya gua juga capek jangan jamur dari tadi lah. Eh, tuh kan ngamuk kayak kebo. Kon kocek suwe nih, Gung. Oh, iki nyiapno iki, prasamu gampang ada di dukun. Oh, yo. Sebagian dari strategi. Jawan, cuk, setelan mulih koyo jonglek yo, jonglek. Koyo jonglek. Ceno, kok iki kon lon. Ceno meyakinkan pun dukun. Ya wis, iki Pak RW OTW, telepon aku cek tas. Terus, enten ono kene, wis stand by ndek kene. Aku tak singitan, yo. Oh, yo. Kon ku nek wis aku ritual arek waras kon gereng-gereng yo. Ya wis. Gereng-gereng koyo macan ngono. Kodan pokoke hadir ngono yo. Iya yo. Oke. Ya wis, tak singitan iku nang kowe. Oke, kuwi. Bisa deh, Pri. Sini, Mas. Pri, sabar, Pri. Ya Allah, ya Pri. Naik lu, naik. Naik lu, jangan ngegeruang aja lu, Pri lu. Ya Allah, ngerepotin orang aja lu. Mbah, iki Mbah, sing kesurupan, Mbah. Ojo ngomong. Diam. Aku wis seru. Bro. Mbahnya udah tahu kalau kita mau kesini. Sakti ya, Mas. Iya. Diapakno iki katanya?
Terserah sama nih, Mbah. Pokok waras, Mbah, cari, Mbah. Oke, tenang. Ceritanya ya apa ini? Ya apa, ya apa? Mbah, gara-gara kencing di pohon keramat, Mbah, ini penyebabnya nih. Oh, stop, stop. Hop. Aku wis ngerti. Ojo diterusno cerita. Mbah, rasa aku jan mulai mau. Ngomong apaan barusan, Mat? Udah paham. Gua ngomongin gua, Buan. Enggak. Jelas iki. Kelebon siluman singo. Sorong, Mbak. Angel. Loh, tergantung. Tergantung apa? Bayari. Nek bayari cepet, yo cepet ilang. Nek bayari suwe, yo ndak ilang-ilang. Oh, yo koyo langsung cair, Mbak. Aduh. Sabar, Bre. Iki ono syaratte. Apa, Mbah? Syaratte, Mbah? Iya, Mbah. Dine njaluk duit 500. Waduh. Buset. Dan ini iki kebon siluman singa. Kopek. Njaluk 500.000. 500.000. Tak waresno. Gin matre, bener. Ini tadi 500.000. Ada nglu, Mat? Ada tuh, biarin dah, yang penting sembuh sih. Iya, dah. Lu bre, lu yang tenang, Bre. Bayaran. Bre, tenang, Bre. Cepet, cepet lih. Yang penting tolong bayar kuncung. Ya udah, Mat, cepetan, Mat. Bayar kuncung. Kalau ada bayar, Mbah. Oh, serem jin nih, gue. Mbah. 500.000, Mbah. Oke. Wis kok endang anu, Mbah. Cek nang waras iki kancaku, Mbah. Iya, mari ngene langsung tak waras to. Ngomong apaan, Mat? Barusan, Mat. Depan, depan. Maju, maju, maju. Bre, bre, tenang, Bre. Sakti banget sini Bre, yang tenang, Bre. Ombe, ombe. Ombe. Ombe no iki, Mbah. Ombe. Suruh minum. Pelan, pelan. Minum kering, kering. Kering. Entekno, entekno. Mari ngene meneng. 5 menit KO langsung. Sini. Sakti bener, Mbah. Simbah. Waro dhewe lho ya. Meneng kan? Wis rada anu Mbah iki, Mbah. Wis tak pindah sini. Nang ndi, Mbah? Oh, ndek kene mbuh wis tonton dia ae daro. Ndek kene. Iya. Lah, iku suarane. Krungu kon. Krungu dagun. Oh, iya. Iya, Mbah. Iki suara Marco tadi ya. Lu denger kagak? Denger gua. Tuh, iki ndang diajak pergi. Lungo, lungo. Mbah, iki koncoku gak apa-apa, Mbah. Iki koyo wong semaput ngene, Mbah. Iki ndang gon ngale. Gak apa-apa iki. Kok tangi-tangi dhewe. Oh, ngono ah. Waras kok. Oh, ya wis. Apa katanya, Mat? Entar bakal sadar sendiri dia. Oh, iya nih. Mumpung durung kelebon maneh itu. Hah, suruh ngajak pergi katanya, Mas. Daripada kemasukan lagi di sini. Oh, begitu. Iya dah. Mbah, makasih, Mbah ya. Oke. Mbah. Susun, Mbah. Ya. Ya, Mbah. Oke. Mas, makasih, Mas. Iya, 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 Mbah. Eh, Bre. Bisa orang aja lo. Gon kali. Nyesain aja lu, Bre, lu. Jauh-jauh kita main, lu malah kesurupan, Bre. Kon masuk akal, Gon. Culungok. Kon kok iso maras nongon, Gon? Awak, Gon. Wah, aku kaget tuh, Gon. Wah, lu kaget lah, Gon. Iya. Terus, kok iso hari itu moro-moro menang, Gon? Kon apa, Gon? Tentara aku, Gon. Ini loh. Apa itu? Pakai obat tidur. Oh, jangkrik. Ini dulu 5 menit baru back. Terus siapa luar yang nangis? Ya paling sampai Probolinggo, Bud. Kayak tangi, Bud. Iya. Karena sudah aruh gini, penting cuan. Makanya juga yang akan kentut, Pri. Ampun, dah. Hei, bangun nih. Japri nih, udah mendingan nih. Iya. Aduh. Ayo kalau kencing ya sembarangan. Halo. Ini si Jabri udah sembuh kan? Tapi kok malah pingsan kayak gini, Mat? Iya, kata dukunnya. Ntar juga dia sadar sendiri, Ing. Oh. Udah tenang aja. Aduh, HP gua ketinggalan lagi. Hah? Di rumah dukun kali ya? Ada aja lu pakai ketinggalan HP. Lah, lu nyalain gua, Mat? Eh, Mat.
Gua nggak tahu, Mat. Tadi kan kita sibuk ngegotong dia. Gua kesana duluan ya. Yaudah deh, cepetan dah. Naik bang. HP ini siapa ini? Tuh. Tuh HP ku. Waduh. HP ini arek ku mau ini. Waduh, ini tambahan berarti. Si. Iya, iya, iku kari yo. Nah, tetamu. Kok 100, Kum? Oh, sik. Nah, 150. Ya. Aku 200. Karena aku sing coro. Buset deh. Malah bagi-bagi duit. Kena tipu ini gua. 378 tuh anak. Ruwet-ruwet emang orang sini mah. Iki gue selak balik gue. Mari balik rin hari. Woi, HP gua balikin. Woi, ku wongin balik. Woi, balikin HP gua. Woi, malah kamu kemana lu? Marco lama banget lagi ya, aduh. Untung si Japri udah sembuh nih, aduh. Aduh, si Japri tuh gak ada, ini gue gak ada.